Ono. Total rombongan berapa bus? Rombongan 2 bis. 2 bis ya. Itu ceritanya mobil bisa jatuh ke sungai itu gimana, Pak, ceritanya? Mobil dikasih di pinggir. Yang frame jalan. Terus ganjel longkang. Dilundung sendiri, Pak. Dilundung sendiri gitu? Iya. Kalau lagi habis ngobrol sama panitia, mau melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, rencananya seperti itu. Tiba-tiba kejauh saya kaget, pengomongan saya juga melohok aja. Ini berarti tujuan pertama dari Tangerang? Ini tujuan yang ketiga. Yang ketiga? Iya, dari pertama kan Cirebon. Lagi Cirebon, Pemalang. Nah, aturan ke, dari Pemalang itu harus kan aturan ke Pekalongan dulu. Kita dari Pemalang lalu ke Guci, gitu. Dari Guci balik ke Pekalongan, diperintahnya. Itu posisi mobil sedang dipanaskan atau gimana? Iya, dipanaskan. Karena kan pakai AC, Pak. Pakai AC. Kalau naik lepas AC, panas. Berarti sebentar lagi mau jalan ya, melanjutkan jalan-jalan. Iya. Tapi itu sudah rem tangan udah? Oh, udah lengkap semuanya udah. Ganjel rem tangan. Posisi penumpang udah di atas semua itu? Belum penuh ini. Pas perkiraan ada berapa penumpang yang udah di atas? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, karena saya di belakang mobil kan. Habis mandi, saya ngobrol sama panitia, kali mau berangkat, ngobrol sama panitia, tiba-tiba kayak gitu. Berarti pas mobil jatuh, posisinya di belakang bus persis? Di belakang mobil saya mau ngejar nggak bisa.